Chanda dan kita masih di tengah-tengah pertarungan yang sengit sekali karena kita lihat kedua tim masih bertarung di TTS Teka Teki Sulit. Banyak sampah dan barang bekas di sungai bisa menyebabkan sempit. Apakah itu jawabannya? Ya. Sempit. Pak, kita kasih selamat dulu, Pak, buat yang bisa menjawab. Ya. Satu, dua, tiga. Pak, jadi sempit itu kan untuk ruangan ya, Pak, ya? Iya. Tuh, baju. Huh? Untuk yang baju. Yang berdimensi baju, gitu, kan, Pak, ya? Atau... Emang sungai nggak ada dimensinya? Ada. Sungai itu ada kedalaman, ada kelebaran. Iya. Ada, dong. Ada volume. Ada panjang. Ada volume. Dipenuhin dengan sampah, barang-barang jadi sempit, tuh. Iya. Emang kita mau tinggal di situ? Itu untuk ruangan, Pak. Pernah pakai celana sempit? Pernah, celana sempit. Itu ruangan apa celana? Ya berbentuk ada rongga-rongganya. Ada bolongannya. Ada rongga-rongganya gimana? Ada bolongannya. Sungai nggak ada rongganya gimana air mau keluar? Itu nggak tertutup, terbuka. Kata siapa? Ya, sungai itu tertutup air. Anda pernah mendengar pintu air? Pernah. Pernah. Gunanya untuk apa? Nutup air. Nutup itu untuk menghambat. Beda, Pak. Menghambat aliran air agar supaya aliran bisa diatur. Tapi Pak Bindu, buka tutup, buka tutup. Berarti kan bisa di tutup. Agak mungkin bisa banget. Silakan selanjutnya tim B mau pilih yang mana? Delapan. Delapan. Ada 1, 2, 3, 4, 7 kotak huruf K di kotak yang pertama. Kita bisa dengar suara motor lewat knalpot. Ada yang ini apa yang mana sih, Pak? Itu kalau motor gede, Pak, motor gede gimana? Jawabannya silakan. Pak, waktu, Pak. Komandan. Komandan. Ini pas ada aja, Pak, jawabnya, Pak. Ya udah, kita kunci komandan. Ya, seenggaknya nggak jawab kenal Pak. Terserah. Apakah itu jawabannya? Wah. Oke, tim A silakan. Kalau komandannya luar kota, kita nggak bisa dengar suara motor. Nanti Pak, diulang langsung kita jawab, Pak. Kalau jawabannya betul, gerakannya yes, gitu. Yes. Kita bisa dengar suara motor lewat komplek. Lewat komplek, Pak. Kita lihat jawabannya, komplek. Nah. Apakah kita bisa dengar suara motor lewat komplek? Bukan. Iya, lewat komplek. Mas, Mas, ya. Motornya ketinggalan, Mas. Bawa motornya. Udah lunas belum motornya? Bukan itu jawabannya, mungkin pemirsa punya jawaban sendiri. Chan, jawabannya apa sih? Kita buka, kita bisa dengar suara motor lewat... Saya bilang kampung jajan komplek. Bapak bilang kalau ngedengar apa suara motor lewat kampung. Berarti kalau motor lewat kota, motor lewat kampung enggak kedengar gitu. Enggak kedengar karena ada di kampung. Iya. Yeah. Kalau motornya lewat kota kan enggak denger. Baca dulu. Kita bisa dengar suara motor lewat kampung. Dengar. Ya motor enggak lewat kampung, mah lewat pala juga kedengar, Pak, suaranya, Pak. Kalau itu suara orangnya juga kedengar. Bukan cuma suara motornya. Iya. Komplek juga bisa dong, seharusnya dong, Pak. Oh, nggak bisa. Kalau komplek kadang-kadang itu tadi pelan-pelan malah ada yang dituntun, nggak kedengeran. Nah, di kampung juga ada gitu, Pak. Oh, nggak. Apalagi orang di kampung, kalau jalan turunan, diirit, Pak, dimatikan mesin. Kalau orang di kampung begitu, Pak, irit bensin turunan, dimatikan mesin, Pak. Itu di turunan, bukan di kampung. Emang di kampung nggak ada turunan, ya, Pak, nanjakan semua. Bapak ke kampung gede, di puncak daerah. Bener. Cianjur, Pak, turunan, Pak, dimatikan mesinnya, Pak, set. Siapa bilang Cianjur? Cikampek, Pak. Tapi benar, Pak, biasanya di kampung
biar hemat bensin, tapi boros ini Pak, boros sendal Pak. Oh, iya Pak. Yang remnya pakai kaki Pak. Bapak pernah masuk ke komplek Kopassus Pak. Motor itu gak boleh dinyalain Pak, harus dimatiin, terus dituntun Pak. Begitu di dalam gerbang, dinyalain lagi. Kedengeran itu Pak, kedengeran gak saya tanya? Enggak, saya. Saya kan gak ikut. Mana saya kedengeran? Jadi mau lewat kampung, tergantung bagaimana kondisi motor pada saat itu. Apakah dinyalain mesinnya, ataukah didorong, atau lagi parkir. Kalau motor mogok, Pak, ada suaranya. Suara yang dorong ngos-ngosan doang, Pak. Maaf, sebentar. Bapak-bapak boleh jangan berisik enggak, Pak? Ntar dikira kebakaran loh, Pak. Iya, ya? Iya, Pak. Enggak. Kita enggak usah protes-protes. Percuma jawabannya begini, kita banyak omong percuma salah. Udah. Makanya dia yang kayak di kampung, kan? Oke, kalau begitu ternyata jawabannya adalah lewat kampung. Keren komplek Pak. Oke, berikutnya adalah giliran tim. Tim A. Tim A, silakan pilih yang mana? Empat. Empat menurun, ada 7 kotak huruf E di kotak yang kedua. Dari soalnya adalah. Nih. Ini biar Liang jawab Pak. Orang yang mengambil barang diam-diam dan tanpa izin berarti. Nah. Kayak kasih clue-nya ya. Teneng-teneng. Berarti kan. Teneng. Deng 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 deng. Kalau sampai ini. Ini mau ngasih clue diajak ngobrol. Lihat dulu, lihat dulu. Teneng deng. Lihat dulu ini clue-nya. Nah. Awas deh. Nih ya. Nih ingetin nih ya. Kalau sampai tadi gini-gini celingak-celinguk terus dia begini, enggak ada kaitannya. Awas nih. Iya. Ya. Lu dosa lu. Kuat. 3. 2. Pas di sininya Pak ser di Pak. 1. Jawabannya apa tim A? Pemilik, Pak. Ngapain aku punya izin? Gitu ya. Ya enggak. Pemiliknya itu Pak. Pemilik. Kita kunci. Kita lihat. Orang yang mengambil barang diam-diam dan tanpa izin berarti pemilik. Apakah itu jawabannya? Tadi maksudnya mindik-mindik itu memperagakan itu maksudnya apa, Pak? Pak, pinter ya. Pinter. Pinter ya. Om, di sini bukan pinter, Om. Hati-hati, Om. Bukan pinter sini, asal tahu akal bulus. Pak, ini kan ceritanya kacamata Bapak ya. Ceritanya nih, ditaruh di sini. Saya kan, udah taruh aja. Musik? Ini kan ada jalan di rame. Iya. Saya ketinggalan kacamata. Apa? Di mana? Kacamata ketinggalan. Ini ada jalan? Iya, ini jalan. Oh, sepi. Bapak. Jangan tepuk tangan. Dalam kondisi apa Bapak menyimpan kacamata di tengah jalan bukan sampai ketinggalan? Itu bukan di tengah jalan, di seberang. Coba di atas meja tadi, di atas meja nih, meja. Lepas kacamata kan tidak kelihatan. Tiket pesawat ke Jepang berapa sih? Bapak mau pulangin ke Jepang. Suruh pulang, Pak. Ya orang kalau jatuh kan kalau enggak, ngambil enggak pasti. Kalau murah saya kan pengen ke Jepang juga gitu loh maksudnya. Tiket untuk ya, saya. Ya tapi kan enggak perlu diam-diam, enggak perlu mengarahkan ke arah pencuri, Pak. Kalau ngambil barang itu punyanya bukan pencuri. Terus semenjak kapan? Oke, berarti Mona Lisa. Tim A berarti menambahkan poin. Oke, baik, selanjutnya berarti kita kasih semangat lagi. Tim B, silakan. Tim B, ayo. Mau yang mana? Itu deh. Dua ya, Om ya. Dua ya. Dua mendatar. Dua mendatar. Ada perhatikan baik-baik. Nah, ini bela diri. Olahraga Muay Thai yang sekarang terkenal di Indonesia awalnya dari 3 2 1 keringat katanya, Pak. Dari keringat. Keringat kita. Keringat lah. Olahraga Muay Thai. Keringetan. Asal ya, olahraga Muay Thai yang sekarang terkenal di Indonesia awalnya dari keringat. Mau doa. Asal enggak jawab Thailand. Sayang sekali bukan itu jawabannya. Tim A, silakan. 3. Cewek, laki cewek. Laki cewek.
Laki tapi cewek. Awalnya memang laki-laki. Baik, kita kunci. Laki-laki, laki cewek. Laki-laki. Laki-laki. Olahraga Muay Thai yang sekarang terkenal di Indonesia awalnya dari laki-laki. Apa itu jawabannya? Sayang sekali pemirsa mungkin punya jawaban sendiri, di rumah penonton juga mungkin punya jawaban sendiri, tapi Ca, jawabannya apa kira-kira? Ya, olahraga Muay Thai yang sekarang terkenal di Indonesia awalnya dari setelah yang satu. Oleh karena itu menciptakannya itu kalau untuk makan malam, menciptakannya untuk pacaran, menciptakannya itu untuk jalan-jalan, menciptakannya untuk menyetir, atau menciptakannya untuk membayar cicilan rumah.